Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe. Oke, so guys, jadi untuk video kali ini terang ada reunian di Taman Kota Wanggelau. Jadi sepertinya di atas suasana, pokoknya ikuti terus video ini karena memang jalan santai kali ini untuk reuni keren sekali sih. Pokoknya dia beberapa angkatan dari angkatan 180 sampai dengan angkatan berapa ya? 2022. Oke, memang ramai sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang tua yang tua-tua sekali tahun 1970 kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi. Jadi pokoknya ramai sekali ini. Seperti ini deh suasana. Semua masih diberikan. Nah, bagian deh suasana tuh. Sehingga kita dapat melaksanakan satu reuni. Ini sementara kan sambutan dari bupati. Ini tidak mudah dan saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada panitia. Mohon maaf, rame. Di sini bukan sebagai bupati, tapi sebagai alumni. Ya? Boleh panggil saya. Halo ibu. Kamu boleh panggil dia saja. Iya. Pada hari ini. Iya. Iya ibu. Ibu kesana dulu ibu. Hari ini membawa satu ikatan kekeluargaan alumni. Nah, bagian sana banyak sih. Cuma dorong belum maju-maju ke depan. Kalau saya lihat ini wajah ini begitu ya. Mantap. Halo ibu. Iyo. Thank you. Satu dua. Oke, jadi bagian episode sana terang langsung lanjut saja. Banyak sini. Perangkatan ada, semuanya ada di sini. Terang ke sana lagi. Nah, cuma sekitaran begini sih. DP apa? DP keramaian. Ini kegiatan ini sebenarnya berturut-turut sih. Dari kegiatan Malabo Tumbe ulang tahun Bangi Laut dengan apa namanya, dengan reuni ini. Di sini ada anggota drum band, saya mau bawa dorang ini, mau kawal dorang anggota drum band dengan siswa-siswa SMP Negeri 1 Banggai. Bahkan banyak yang soal alumni di sini, banyak sekali dorang. Ada yang sementara berfoto-foto. Apakah ada di sini yang menonton? Sampai muka-muka di sini. Versi Instagram. Ada sana versi Instagram. Nah, semuanya orang-orang tua yang alumni ini datang sini. Yang so kawin dengan yang belum kawin, semuanya ada di sini. Bahaya ini barangnya. Jadi ramai sekali ini. Nanti dorang mau jalan santai. Ini akan keliling Bangi Laut. Jadi kayaknya ada rute, kayak rute-rute jalan santai pada umumnya sih. Keren sekali di sana, banyak orang, rame. Sudah siap kamu? Say hi dulu. Halo. Say hi dulu. Halo. Ih, waktu kita bye-bye sebentar ya. Halo. Nah, jadi sampai ke sana itu SMP Negeri 1 Banggai semuanya. DP anak-anak. Pokoknya dari tahun 1982 sampai sekarang. Ramai sekali ini. Lagi ini dari suasana. Nah, rame. Dari 1980 sampai 2022. Oh, 2022. Sampai 2022. Begini ini suasana ya.
bisa dilihat. Untuk grup Marching Band, kemudian anak-anak, adik-adikku, siswa-siswa setelah satu bangga, barangkali boleh mengambil barisan. Kemudian Dewan Guru, yang paling senior boleh bersiap-siap memang ya, setelah dibuka langsung start. Mengambil tempat untuk yang paling senior, mengambil tempat di bagian depan suasana. Dewan Guru SMP Negeri 1 Bangka. Tolong untuk teman-teman yang lain agar bantu. Boleh main foto bersama, boleh. Yang foto bersama silakan turun dulu. Bapak Bupati kita sambut. Bupati kita Bangka Laut telah tiba di acara. Bangka Kelenggun akan membuka di atas jalan santai pada pagi hari ini. Oke. Jadi bagian DP, hey, bakawalin saya terangin. Teman-teman lain mana? Bapak Bupati Bangka Laut, alumni SMP Negeri 1 Bangka. Luar biasa Bapak. Saya tidak tahu di mana. Saya tidak lihat dia. Woi, saya di depan sana soalnya. Jauh dari kamu nanti. Nah, ini sampai angkatan ini, angkatan 2015. Alumni 2015, reuni akbar. Dan juga semangat sekarang masih terpilih menjadi ketua ikatan alumni SMP Negeri 1 Bangkai periode 2023. Ketiga, saya persilakan untuk mendampingi. Ya. Nah, bagi ini DP suasana alumni ramai sekali tuh. Pokoknya sini masing-masing angkatan semuanya ada ini. Setiap angkatan ada ini. Ya, walaupun hanya perwakilan dari beberapa orang setiap angkatan, tapi tetap ada. Halo. Mata di atas panggung, kita semua angkat tangan dulu. Dari samping kiri, samping kanan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah saya terpilih lagi ya. Saya mulai dari SD, SMP, SMA, dan Universitas sebagai ketua alumni sekarang. Pertama, saya sekolah di SD Bangka 2, ketua alumni 2. Kemudian alhamdulillah ada kepercayaan lagi, saya tamat 84 di SMP Negeri 1 Bangka. Pelan-pelan.
Oke, so guys, ini terang setelah jalan santai yang drum band baru finish. Ini anak-anak drum band semuanya. Terang mau coba lihat orang-orang yang lain, reuni-reuni yang lain, angkatan-angkatan lain maksudnya. Halo. 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 Oke, sepertinya orang harus berdiri di sini biar bisa kelihatan semuanya. Oke, ini dari angkatan berapa ini? Selamat dan sukses reuni akbar 60 tahun SMP Negeri 1 Banggai. Merah di perundu dalam surat reuni putih biru. Asik deh. Oke. Mantap. Oh, ternyata ini angkatannya Pak Kadis. Ini angkatan berapa lagi ini? Dan berbalik udah so gantung-gantung sembarang. Aduh. 85, tahun 85 ini, angkatan 85. Astaga. Rame, keren sih kalau begini. Di suasana reunian. Asik memang. Halo. Mantap. Oh, ini angkatannya Pak Kepsek ini. Bukan Pak Kepsek. Pak Kepsek itu di ini. Di sebelah dia di bangke. Angkatannya Enci Momo. Ada kesana di rumah. Mama, ini angkatan berapa lagi ini? Oh.
angkatan 88. Waduh, panjang sekali ini angkatan 88. Angkatan 88 ini. Angkatan 88. Angkatan 88 dengan angkatan 91. Angkatan 88 dengan angkatan 91 ini. Aduh. Rame, keren eh. Duh, ini semuanya ini murid-murid SMP Negeri Satu Banggai dulu ini. Astaga, luar biasa ya. Ada keduda. Bahaya ini orang-orang reunian begini, bahaya. Ketemu-ketemu dengan numpi mantan. Aduh, mantan-mantan dulu waktu SMP, ya elah. Sekitar samurat ya. Oke. Kasihan Pak Polisi jadi sasaran. Pak Polisi jadi sasaran mau foto-foto orang ini. Rame. Oh, di sana di lapangan rame juga sih. Pokoknya ini seru sekali dia. Rame sekali ini. Ini yang kuning angkatan berapa lagi ini? Angkatan 99. Sama angkatan 99 kai. Angkatan 99 itu lama sekali ini. Jadi dari ramai itu sampai-sampai ke sana ya. Yang masuk itu kan dorang kan ke sana semuanya. Ada yang suka bawa foto di foto booth sana boleh. Pokoknya dari sana ramai sekali ini. Di Taman Kota Banggai Laut. Nah, begini tuh. Angkatan 99. Senior junior. Astaga. Oh, angkatannya dong Mama Melinda ini. Astaga. Alumni 96. Oh, tolong. Alumni 96 ini. Ini alumni tahun berapa ini? 97 ini, 1997. Aduh, ada yang mau bawa anak. Aduh. Memang ini bocil-bocil semuanya bawa anak ini semuanya ini. Aduh. Rame. Sama ini yang baru datang. Angkatan berapa ini yang baru datang? Angkatan 98. Angkatan 98 yang baru datang. Yang baru datang angkatan 98 dengan 9 berapa ya? Kalau yang ini yang hampir apa ini? Warna apa ini? Dia 9. Oh, 2005. Tahun 2005 yang ini. Ada yang tahun 2000, yang ini yang hijau ini tahun 2000.
Ya. Tahun 2000. Ini yang putih tahun yang putih ini 2003 sampai 2006. Yang putih ini 2006. Iya. Keren sih kalau begini tuh. Bisa ketemu teman-teman lama. Ini satu angkatan saja cuma berapa orang ini, aduh. Bahaya, tidak bisa dibiarkan ini angkatannya saya. Sedikit sekali. Cuma berapa orang? 5 orang kah berapa orang? Halo, luar binasa. Back to school. 60 tahun reuni Akbar. Angkatan berapa ini? Oh, 2009. 2009. Ya, 2009 ya. Mana ini sapunya 2013 ini? 2015. Yang ini angkatan berapa ini? Sobat diluan. Angkatan 2011. Angkatan 2011. Mantap, mantap, mantap. Halo. Ya, yel-yel dulu ibu ayo. Yel-yel dulu mana? Aduh. Astaga. Rame-rame Singgato. Halo? Eh, tahu dorang sedi mana? Cuma sedikit orang dorang. Dadah. Hey. Luar binasa. Cuma gini doang. Kurang karena dari tadi tuh jabat tangan terus. Sudah sekelar. Sudah. Astaga. Baru kamu suka ketemu kampe ini. Tanpa sejahtera kan, eh? Mana kristen lo ini? Mana? Mana yang list DP nama baru? Eh, saya nanti sampai finish sana. Iyo, anak-anak mau terima rambut. Ya, mari, papot. Oke, guys. Begini DP suasana. Sekelar kegiatan. Mantap sih. Ini sekelar jalan santai. Ini ada kue atau tiada ini? Ini kue dari mana ini? Kue per alumni ini atau apa? Kue apa? Kue panitia atau kue per alumni ini? Ini kue per alumni ini. Oh iya, per alumni ini. Oke, semua berapa?
Yalah, cuma kacang hijau. Kacang hijau doang. Hei. Kota-kota kue. Adakah kota kue? Atau bawa masing-masing ini? Ini bawa masing-masing ini. Halo ibu. Bawa masing-masing sih kayaknya ini. Bawa masing-masing harap itu bawa bekal.